Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan mama siapa dan ayah siapa. Baiklah, untuk testimoni kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ya, ayah dan mama. Baiklah, untuk yang pertama, bagaimana nih pendapat ayah dan juga mama mengenai program yang ada di TK Duha Islamic School? Baiklah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana pendapat ayah dan mama mengenai bunda guru yang ada di TK Duha Islamic School? Masya Allah, bunda guru yang ada di TK Duha, Masya Allah, sangat-sangat amat membantu untuk terutama untuk anak saya Naura belajar di sini, apalagi perkembangan yang baiklah, untuk selanjutnya, hal apakah yang sering dilakukan Ananda ketika sudah sekolah di TK2 Islamic School? Adiknya ya, Masya Allah, kakak hebat. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin apa saja saran dan masukan mama mengenai TK2 Islamic School? Sarannya, mungkin programnya lebih banyak lagi biar anak-anak lebih semangat lagi. Itu aja sih, tapi sejauh ini Alhamdulillah, responnya sangat baik sekali. Terima kasih juga untuk mama dan ayah Naura yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang Masya Allah sekali ya, Mah ya. Baiklah, kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.